Berkah juga dirasakan bagi pengusaha rumahan roti bolu. Awal Ramadan, pesanan roti bolu mulai meningkat. Jajanan khas dari Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang terbuat dari campuran tepung, telur, dan gula ini cocok menjadi makanan saat berbuka karena rasanya yang manis. Seperti di salah satu industri roti bolu di Nawa, Desa Nitikan, Kecamatan Pelausan. Pesanan roti mulai meningkat untuk takjil dan oleh-oleh lebaran. Tak hanya roti bolu, ada likak-likuk, carang mas, dan aneka jajanan lainnya. Namun paling diminati saat Ramadan adalah roti bolu. Dalam sehari, industri rumahan ini dapat memproduksi roti bolu sebanyak 3.000 sampai 4.000 bolu. Pemilik saat ini baru meningkatkan produksinya sebesar 35-40% saja di awal Ramadan. Nanti peningkatan 100% pada pertengahan Ramadan hingga Lebaran untuk keperluan oleh-oleh mudik. Roti bolu khas Kabupaten Magetan ini dijual bervariasi tergantung ukuran. Untuk ukuran kecil isi 10 dijual Rp3.500, untuk sedang Rp4.000, dan ukuran besar dijual Rp4.500 isi 10. Pemesan roti bolu datang dari kabupaten tetangga seperti Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, dan Trenggalek. Sedang untuk pemesan luar daerah, Kudus, Jepara, dan Wonogiri, Jawa Tengah. Menurut Isdi, pemilik usaha roti bolu di Nawa, dalam semusim puasa hingga lebaran ia dapat mengantongi untung hingga ratusan juta rupiah. Ini sudah mulai mengerjakan. Pesanan ya agak untuk tajil-tajil agak ramai. Dipakai untuk tajil? Pakai untuk tajil, untuk kemusola ke masing-masing itu biasanya gitu sama. Ya itu yang ramai ya itu mulai. Lebaran. Sampai habis lebaran Pak? Iya sampai habis rame. Lebaran. Nah, kalau lebaran itu memang ya ramai untuk pesanan oleh-oleh itu yang banyak itu biasanya setelah lebaran biasanya itu. Satu bungkus nah, dijual berapa Pak? Satu bungkus itu ya 4.000-an sama 3.000. Isi 10? Iya isi 10. Isi 10. Dalam sehari omset berapa Pak? Kalau omset sehari itu ya sekitar 2.000 sampai 3.000. 3.000 sampai 3.000. Jadi meningkat itu ketika pertengahan puasa ya. Hingga lebaran Pak ya? Iya sampai lebaran biasanya. Lebaran sampai pertengahan sampai lebaran biasanya. Dari Magetan, Rianto, GRTV. Revolusi Multimedia.